mana? Itu ikan cana 50 juta, Cel, mahal sekali. Gak usah yang mahal-mahal, Bros. Yang ikan besar aja gak apa-apa. Yang penting cana. Yakin gak kamu mau ngerawatnya nanti? Udah dibeli nanti kamu gak mau ngerawatnya. Malas aku jadinya, Cil, kok kayak gitu caranya kamu. Iyalah, Bro. Astaga, awas kamu nanti kalau udah beli gak kamu rawat, Cil, ya. Kita beli, guys, tapi kalian harus janji subscribe, ya, guys. Karena satu subscribe sama kalian satu langkah kebaikan kalian menuju surga, guys. Okay. A few moments later. Terus di sini dia tempat ikan cananya, Bro. Mana, Cil, seriusan kamu? Kok ini kita lewat gang kayak gini? Semoga aja benar kata bocil ini, guys. Awas bocil ini bawa, guys. Kita akan mencari ikan sebanyak-banyak mungkin, guys, ikan cana itu, guys. Mana, Cil? Udah sampai belum? Mana? Sering dia kesini ya, guys, ya. Tahu dia, guys. Mana dia? Oh, ini coy. Ini, guys, kita bakal cari, guys, ke sana, guys. Ini, guys, ada predator, guys. Catfish, predator catfish. Bisa kesi. Mana sih dibilang sama gue sih? Kita mau beli ikan nih. Oke. Oh, ini kita cari ikan cana, guys. Oke, mana ikan cana yang mau bilang, Jel? Ini yang ini buat cemilan opet. Oh, ini, guys, katanya bocil, guys, ikan cana, guys. Mana ikan cana, Jel? Ini yang ambil ini buat cemilan opet. Biar bisa digenggam. Mana ikan? Ini predator catfish, Jel. Gede-gede ini. Ini mah predator, guys, ya. Iya, iya. Yang beli ini ya, biar bisa dipegang sama opet. Ini kecil-kecil sekali. Kecil sekali. Mana, Cil? Ikan cananya, Cil? Mana, Bro, ya, ikan cananya? Ini, Cil. Ini, ya. Nah, kita tempat di mana nih, Cil? Banyak banget. Ini salah satu dari dalam sana, dari ikan cananya, Cil, ya. Mana, Cil, dibilang ikan cana, Cil? Itu. Ini, mah, belik-belik, kecil-kecil sekali, guys. Beli gini aja, yang ini. Mana dibilang ikan cana sama bocil, guys? Beli aja. Mana, guys? Katanya, guys, ikan apaan nih? Ini, mah, anak-anaknya, guys. Anak-anak cana kayaknya, guys. Ini satu, Bro. Ini cana. Mana? Bocil, coba masuk tanganmu. Ini kenapa nih, guys? Ini mah masih kecil-kecil caranya, Cil. Apa? Ini. Wah, kita kayaknya salah tempat, Cil. Ini salah tempat ikan. Kenapa kita ajak di sini, Cil? Aduh, yang Bros, aku salah beli. Waduh, ya, kita beli di sini dulu, Cil, ya. Habis itu kita cari lagi ikan cana di tempat lain, Cil. Oke. Okay. Penasaran aku, guys, ini lucu banget, guys. Tuh kalian lihat, guys, kecil-kecil begini, guys. Ya, guys, kita borong ikan di sini, guys, ya. Oke. Okay. Mas, ikan cana ada nggak di sini, Mas? Ada. Ya ampun, ini aku kira tadi tempat jual ikan cana, maunya aku beli semua, Mas. Dibohongin bocil kamu, Bros. Dibohongin bocil aku bisa-bisanya kau, Cil. Bohongin aku, Cil. Ini mah jual predator catfish, Cil. Aku kira di sini, Bro. Udah, habis kita ngeborong ini semua lele, kita beli cana di tempat satu lagi, Cil. Kau tahu kan tempatnya? Ya, tahu. Awas nih, guys, ini kita udah borong semua lele, guys. Soalnya udah di sini, guys, lumayan, guys, buat tambah-nambah di kolam kita, ya, guys, ya. Woi, Dede bisa ngomong, coy. A few moments later. Berapa ini, Pak, semua lelenya, Pak? Total 350. 350. Oh, cuma 350.000, guys. Ternyata, guys. Ini, Pak, ya, makasih, Pak, ya. Sangat dapat satu jerigen, ya. Satu jerigen, guys. Wah. Mari, ya. Ya, tunggu tuh bonus. A few moments later. Tapi sebelum itu, pastikan kalian semua nonton video ini udah tekan tombol subscribe, guys. Karena satu subscribe sama dengan satu langkah kebaikan kalian menuju surga, ya, guys, ya. Amin. Nah, ini baru benar, Coach. Ini ikan cana nih, guys. Tadi mah ikan predator catfish, ya, guys, ya. Kayaknya gue salah lihat ya tadi deh. Bentukan catfish sama bentukan cana tuh hampir mirip, Cil. Oh, ini, guys, ada yang cana yang kecil-kecil. Kita minta Mas yang jelasin deh. Mas, bisa dijelasin gak nih, Mas? Cana model apa aja nih, Mas? Nyopet, enak nyopet. Ya jangan dong, kalau harganya 1.000 aku beliin nyopet lah. Ini ikan cana apa nih, Mas, yang kecil-kecil ini, Mas? Kalau yang ini dia maruliau. Maruliau, apa bedanya sama cana-cana yang begini? Kalau yang ini dia red sampit. Red sampit, ya. Berarti sayapnya merah gitu maksudnya? Bodinya merah. Masa? Ini warnanya coklat, Mas? Ya, masih belum mutasi dia. Oh, bisa mutasi gitu. Keren, guys. Keren, guys, kita pilih dulu, pilih dong, Cil. Nah, ini apa nih, Mas? Yang ini, Mas? Itu dia Yellow Sembarum. Kenapa dia diam nggak gerak nih? Kaget kayaknya tadi. Takut dia, guys, kan meninggal nih, Mas? Kaget ya, guys. Mungkin lagi kesetrum ya, guys, ya. Sama. Yang mana? Oh, ini sama nih. Nah, dia kalau berenang tuh begini, guys. Ini nggak bisa digerak-gerakin gini, ya? Yang ini berapaan biasanya? Kalau yang kayak itu dia kenanya di 350. 350.000 dijual. Oh, dijual, guys. Berarti ini kita beli satu, Cil. Ya. Kita beli satu, guys. Yang warna yellow kita beli satu. Terus bawahnya bedanya apa nih, Bli? Ya, beda size aja. Oh, dia sama. Sama itu sekarang. Cuman beda size aja. Berarti panjangan mana? Yang atas apa yang bawah? Kalau yang ini dia di 24-25 cm. Kalau yang atas? Sama dia 24-25. Oh, ini bisa maksimal berapa panjangnya, Mas? Kalau maksimal dia bisa tembus di 60 cm. 60 cm bisa. Buset. Di sini enggak ada yang 60 cm ya? Enggak ada. Tuh berapa tahun tuh biar 60 cm yang kayak gini? Lumayan lama sih. Lumayan lama, ya? 4 sampai 5 tahun. Buset, lama, guys. Lama, guys. Kita lihat lagi, guys.
Nah, yang ini cara apa nih? Lih, kok agak kurus nih? Kalau yang ini dia maru liau, tapi yang membiokan. Maru liau, guys. Ini kenapa bisa jadi satuan? Biasanya kalau cana satu-satu aja ikannya nih. Ya. Nah, ini kenapa bisa digabungin begini? Kalau ombyokan dia biasanya semakin sedikit jumlahnya semakin beratam biasanya. Semakin sedikit semakin beratam. Ya. Tapi kalau rame-rame gini enggak. Bisa gitu ya, guys. Jadi itu coy. Iya, iya. Ini sama. Kalau ini dia yellow sentaro. Yellow sentaro. Bedanya apa? Kenapa ada beda-beda macam-macam? Ya kalau sama-sama varian yellow ya kalau Riau dia bedanya di karakter bar sama bentuk kepala. Bentuk kepala beda, guys. Oh, ini agak bulat gitu mukanya. Ya. Kalau Riau, kalau IHS, dia bagusan yang ini, Pak? Kalau bagusan, ya sama-sama bisa bagus sih jadinya. Sama-sama bisa bagus. Ya, pengen beli lagi jel yang mana, jel? Nah, ini kok sendiri dia beli? Ada belakang. Wah, ada guys, ada belakangnya, guys. Yang kecil-kecil gini nggak dijual? Berapa yang kecil-kecil gini? Kalau itu dia limbata, 60 cm, 60 ribu? Berapa cm? 60 ribu, guys. Mahal juga, guys, ya. Yang bawah kita kan enggak ada lagi cil, kita pilih-pilih dulu cil. Yang mana kau pengennya? Ini apa nih? Kalau itu dia baby andrau. Baby andrau. Andrau. Ya. Beda lagi nih. Dia kayak patung gitu cil. Berdiam diri dia ngebug aja nih, ngebug bang. Masih ngelek cil. Kok bisa gede? Maksimal saat kalau andrau dia 15 cm. Berarti lebih kecil daripada yang tadi ya. Ini guys, ini berapa senti nih beli? Kalau ini dia 38-39 senti. 38-39 senti guys. Ini gak bisa jalan nih? Yang suka mati gini. Ini ada ekor. Ini gak dikasih makan? Gak usah senti guys. Gak dikasih makan tadi? Padahal pengen sekali ngeliat dikasih makan guys. Ini besar sekali cuy. Iya. Ini baru bener kok ke tempat beli cana cuy. Tadi aku udah cari-cari cana mas. Masalahnya ke tempat lele mana? Dilihat di Google kayak cana cuy. Kok kayak mana aku ngeliatnya tadi? Nah ini cuy. Ini sama? Beda. Ini apa lagi nih beli? Kalau ini dia maru red sampai. Maru red sampai dijual. Ini koleksi. Koleksi. Berapa biasanya? Harganya sekarang 5 juta. 5 juta guys. Bukan cana ini guys, red sampai gitu. Berapa juta? 5 juta. Yang ini sama? Yang itu dia Riau. Riau. Oh, gede-gede sekali sih ya. Dijual. Ini enggak gigit ekor juga. Gigit ekor juga. Oh, ini bisa jalan guys. Woi, bisa gitu guys. Keren. Wah keren nih guys, ini kok dijual sama juga harganya? Beda. Lebih murah apa lebih mahal? Kalau normal ya, ini kan posisinya lagi gigit ekor. Stres lah bisa dibilang, kalau normal dia bisa 1,5 juta. 1,5 juta? 1,5 juta ya guys ya. Mahal guys, oh ini udah nih. Besar sekali guys, ini berapa senti yang ini beli? 40 senti. Berapa ini? Kalau ini kita jual, gigit ekor kita sama bisa kena pinrut ya. Pinrut? Ekornya bisa belum tumbuh. Oh. Ekornya belum. Ini cara-cara kayak gini bisa digabungin ya jadi satu ya? Iya. Bisa berapa? Top tank. Masa? Ada. Kalau digabungin sama ikan lain gimana? Ikan predator-predator lain tuh berantem gak dia? Asalkan size-nya dia sama, jumlah banyak. Size-nya lebih gede sih, dan jumlahnya banyak. Bisa sih kayaknya. Bisa kayaknya? Bisa kayaknya. Bisa kayaknya guys, kita coba guys. Oke. Okay. Tadi takutnya ikan-ikan di rumah mati deh. Iya. Kita lihat lagi yang lain guys. Udah, keren ini mahal apa sih ini ya? Berapa yang ini nih? Tawaran terakhir masuk sih 1,7 kemarin. 1,7? Dijual? Enggak, tak jual sih, enggak perlu. Cuma dijual guys, sama masa guys. Keren nih cuy. Keren coy. Ya aku lebih suka yang kayak gini nih. Soalnya kembang dia cuy. Ada apa namanya sayap-sayap kayak gitu guys. Iya. Nah, lagi nih yang kuning-kuning yang mana mas biasanya mas? Yang paling mahal sih yang mana? Yang paling mahal ya ini aja sih. Yang ini? Red-rednya. Oh, yang ini guys. Berapa? Masnya yang paling mahal guys. Sudah guys. Sudah. Enggak dijual guys. Masnya guys. Jual aja. Lagi. Jangan di kan tangan di depan akuarium. Kenapa tuh? Kalau antrau ini kan nyari ngejar tangannya agak sulit ya. Biasanya kalau antrau di pasarannya piringnya diam. Kalau nyari ngejar tangannya agak sulit, takutnya kadung diam gitu. Oh, iya. Nanti ngebug nanti ya dia. Iya. Ternyata cana itu banyak macam ya guys. Bingung aku guys. Ini banyak lagi nih. Aduh, kita di sini dulu cuy. Ini sama nih sama yang sana. Beda. Beda lagi guys, kebanyakan guys. Gimana dapat cara-cara beda-beda gini nih? Apanya dari ini dari sela-sela di luarnya. Komunitas itu ya. Wih, ini guys. Ini bisa wih, ganas guys. Ganas guys. Ini udah dikasih makan semua. Pada pengen lihat aku dikasih makan, kan bisa dikasih makan lagi nih? Ntar bisa. Coba guys, nanti guys kita dikasih makan sama Mas guys. Wih ini guys, ini gak dijual. Terus itu gak apa-apa dia kayak gitu beli? Oh iya. Ini ikutan besar guys. Ini kayak ada zebra-zebra gitu. Terus yang dijual di sini yang mana aja beli? Merasa omjokan ya? Yang tadi di sana itu? Lumayan kecil.
kecil. Yaudah deh, kita beli yang itu aja guys, yang dikasih tahu sama belinya guys. Tapi kita lihat dulu guys. Oke. Ini jual nih, kecil-kecil. Berapa yang kecil-kecil gini? Ada ratusan ribu, ada kecil-kecil ratusan ribu guys. Memang mahal ikan cara ini guys. Mantap. Oh, ini nggak bisa guys ya. Mana menurut masnya bakal gedenya bagus? Kalau ini pulsa. Jadinya dewasa dia kayak gini ya. Iya. Ada zebranya gitu guys di sayap-sayapnya gitu cuy. Dia bisa tembus 20 cm. Udah lagi ngekerik ya. Iya guys, keren guys, keren guys. Keren legit bisa begitu ikan aja. Yang mana? Coba beli, kasih makan beli satu beli. Kita lihat guys, kayak mana karena itu makan guys. A few moments later. Tapi sebelum itu pastikan kalian semua nonton video ini udah tekan tombol subscribe guys. Karena satu subscribe sama dengan satu langkah kebaikan kalian menuju surga ya guys ya. Amin. Makanannya apa nih, Bli? Makanannya pakai cacing. Pakai cacing. Cacing tanah. Cacing tanah kalau yang ini. Cacing tanah guys. Kita lihat buset. Buset. Dia ganas sekali cuy. Dia tahu makanannya mau guys makan guys. Boleh selama coba. Coba sih. Mas aja guys, biar yang udah profesional guys. Oh dia tahu ya kalau dia mau kasih makan ya? Tahu dia. Langsung barbar kayak gitu guys. Wuih, langsung habis. Awas cil, awas cil, gue direkam. Coba mas, mas, satu lagi mas. Ganas ya guys. Bisa lompat kayak gitu ya. Tapi kalau jari masuk digigit nggak? Kalau jari ada beberapa yang mau gigit, ada yang enggak. Sakit tapi? Sakit. Lumayan kalau kurang segini. Tapi nggak sampai putus jarinya? Paling aman pasti. Jadi aman ya guys ya. Udah deh mas, yang mana aja dijual di? Yang ini ya? Yang ini dijual untuk kasus. Yang ini? Size yang paling gede yang mana? Yang paling gede dia ini. Yang dijual? Iya. Ini? Iya sementara. Ini berapa senti nih? Size-nya kurang lebih 2-3-2. Sama akuariumnya? Ini 2-4-2-5? Gedean ini berarti? Gedean ya. Yang ini aja guys, kita beli guys. Yang ini aja mas, kita beli yang ini guys. Ikan cana apa tadi? Yellow sentarum. Yellow sentarum, berarti nanti warna kuning. Terus sisi setrum, karena sentarum cil. Yaudah ini boleh satu deh. Kita beli itu satu guys. Terus kita, akuarium kita udah ada cil. Yang besar itu untuk siapa? Untuk siapa? Asal akuariumnya ke bawah. Ayo beli yang ini dah beli. Berapa tadi yang ini beli? 350. 350.000 guys. Ikannya langsung sembunyi guys, mau ditangkap guys. Enggak mau ditangkap deh guys. Ini biar bening kayak gini airnya pakai apa beli? Kalau ini ke filter terus 24 jam ya. Buset, tapi dibersihin terus. Ya, ganti air. Kami seminggu sekali. Pasirnya ngaruh enggak sama airnya? Pasir dia lumayan ngaruh ya. Pasir Malang atau apa ini, Mas? Kalau ini pasir Malang merah. Tapi bagus daripada yang hitam. Kalau untuk cana dia beda ikan, beda settingan biasanya. Oh iya. Saya susah guys, nangkap ikan guys. A few moments later. Nah, udah dapet guys. Ini dia. Mirip lele kan? Lele kan guys? Mirip ikan gabus. Mirip, ya ikan gabus sama ikan lele guys. Tadi si bocil bisa-bisa nggak tuh sampai salah lihat ikan. Makasih bro, sudah beliin aku ikan cana. Ayo kita masukin ke rumah. Ya ayo cil, padahal aku pengen masukin yang itu guys ke rumah guys. A few moments later. Kita rilis lelenya di sini guys ya. Ya, si bocil tadi. Bisa-bisanya kecil gara-gara kok kita beli lele cil satu karung nih cil. Iya. 300 loh guys. Kita borong semua dari lele. Oh my god. Goodbye my friend. A few moments later. Guys, kita saatnya memasukkan ikan ini guys ke dalam akuarium super jumbo duper ya guys ya. Dan bersatu dengan alam guys. Udah mau masih makan ya, Bocil? Ini lagi mau gue makan. Itu apaan tuh? Cacing beku. Cacing beku. Emang kalau langsung dimasukin mau dimakan? Coba ya, aku sih ya. Guys, dikasih cacing beku. Sama ya Bocil guys, ikan-ikan sudah pada berjajaran ya guys ya. Kamu makan dia? Mau dong. Itu langsung dimakan guys. Dia seluruhnya mau makan ini tuh. Buset. Langsung masuk ke mulutnya nih. Langsung masuk ke mulutnya guys.
Yaudahlah, kita langsung aja rilis ikan canan ikan legon. Pastinya kalian tekan tombol subscribe ya guys. Sekarang satu subscribe sebenarnya satu langkah kebaikan kalian menuju surga guys. Oh itu dia guys, ikan canannya keluar guys. Oh my god, dia kayak bingung guys. Ini banyak sekali ada ikan guys. Ini ada aligator lagi yang kemarin kita tangkap itu ya guys ya. Sini guys. Dia lagi bingung sih guys, kok banyak orang ya. Ntar gua disikat apa kayak mana nih guys. Kayaknya ikannya juga bisa berkomunikasi ya guys ya. Kayaknya cara ini terlalu barbar dan toksik kayaknya guys. Semua pada ngeliatin guys. Tuh. Dia diincar guys. Dia diincar sama ini guys. Okay. Ini by the way soalnya sangat dalam sekali. Udah kita tambah ke belakang dan gelap nih guys. Tahan dulu guys. Ini kan caranya by the way di mana ya? Ya. Menghilang guys. Oke. Okay. Tadi coba lihat dulu.